Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ini Sahur yang dipersembahkan oleh IKEA. Hidupkan rumah. Perfect selfie for perfect Ramadan. V5S. Vivo smartphone. Apapun aktivitasmu, semua berawal dari pilihan fashion muslim terbaik di HitchUp. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, di bulan yang sangat indah ini, kita tentunya mempunyai seorang sahabat. Di mana? Ketika sahabat kita mendapatkan duka, kita harus ikut duka. Jangan sampai ketika sahabat kita duka, kita malah ikut piknik. Satu balaku, sahabat. 1, 2, 3, 4. Mencari teman memang mudah, apabila tentu teman suka. Mencari teman tidak mudah, apabila tentu teman luka. Banyak teman di meja makan, teman waktu kita jaya, tetapi di pintu penjara, di sana teman tiada. Mencari teman memang mudah, apabila untung teman suka. Mencari teman tidak mudah, apabila untung teman luka. Romi. Romlah istri saya. Gimana
Bang Haji Romi sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Ini Sahur, menyempatkan diri ke sini nih. Bang Haji, sungguh kocak sekali Andre. Kita berusaha untuk menghibur, menemani sahur pemirsa. Biasa, Bang Haji gimana, sehat ya? Alhamdulillah lagi sakit. Lagi sakit? Kurang enak badan ya. Bukan, sebentar lagi kan kita lebaran. Masih jauh Bang Haji. Masih lama. Masih jauh ya. Masih lama. Ya tapi tetap kita harus menyiapkan THR untuk mereka. Oh iya, justru itu saya mau nanyakan nih Bang Haji. Silakan, silakan. Ini boleh diperkenalkan kira-kira. Bang Haji. Ya. Mohon maaf. Hah? Dora, sini. Kalau saya lihat di personil-personilnya Bang Haji nih kelihatan kayaknya kurang makan kayaknya ya. Gak ada senyum-senyumnya Bang Haji. Alhamdulillah memang mereka lagi kalau bulan puasa seperti ini. Jadi senyuman agak berkurang. Oh, kalau bulan puasa seperti ini? Iya. Yeah. Kalau gak bulan puasa? Lebih dari ini. Boleh diperkenalkan satu-satu? Kalau Bang Haji kan kita udah tahu nih, yang lain-lainnya nih. Ini kelet, saya lihat yang ini satu nih agak-agak brutal ya. Iya. Haji Kipli. Main gitar ya. Pada gitar. Pada gitar. Bang Haji Kipli, maaf. Celananya kepanjangan apa? Kepanjangan. Mungkin Bang Haji gak memperhatikan kostum mereka ya? Gimana? Tidak memperhatikan kostum mereka gitu. Sebetulnya kita kostum bawa sendiri. Iya. Tidak menyangka ya, Andre yang dulu seorang vokalis sekarang kocak juga ya. Udah. Saya tidak kuat ini. Biasanya saya nggak biasa bintang tamu untuk acara lawak seperti ini. Oke, kita teruskan ya. Iya, boleh. Yang ini? Haji Tumpeng. Pada... Namanya unik sekali ya, Haji Tumpeng. Iya, kebetulan. Ini Haki Murdamas. Oh, beda sendiri ya? Iya. Yang ini Haji Hakim ya? Iya. Iya. Nah, ini Haji Tongeng. Dulu pembalap? Iya. Yeah. Oh, terus sekarang jadi pemain bass? Main bass. Gimana awalnya bisa jadi pemain bass tuh? Karena dulu dia balap. Iya, makanya pembalap. Terus bisa jadi pemain bass gimana tuh? Dia waktu balap selalu membunyikan lagu-lagu di tipnya. Oh, jadi sambil balap? Iya, mendengarkan lagu. Dan bassnya terlalu dung-dung, kenceng sekali. Oh. Akhirnya dia dendam sama bass itu dan dia mencoba untuk menjadi pemain bass. Oh, begitu. Iya. Emang seperti itu? Iya. Sakit. Lagi kurang sehat ya? Hakim Rudamas ya? Perkenalkan Haji Batuk. Batuk Pak Haji, Batuk Pak Haji gitu ya? Yeah. Oh, Batuk Pak Haji. Iya. Bang Haji, ini dalam waktu dekat nih, ngapain nih? Kebetulan saya mengucapkan terima kasih kepada Ini Sahur. Iya. Karena di bulan puasa ini kita ada job. Oh, ada job. Alhamdulillah. Iya. Karena kalau ditanya ngapain, sebetulnya kita nggak ada kegiatan ya. Oh. Ini ngumpulin mereka ini susah nggak? Susah sekali. Iya. Saya harus kegiatannya nyiapkan, apa masing-masing? Kalau mau mengumpulkan mereka, saya harus menyiapkan ayam camani. Macam-macam. Tumpeng ya. Makanan yang lain-lain. Karena mereka sibuk gitu ya? Enggak. Iya. Susah aja untuk susah dikumpulkan. Aja, iya. Bang Haji, ini saya dengar ternyata Bang Haji Romi ini multi talenta sekali ya. Dan saya dengar Bang Haji ini
Bang Haji ini hafal lagu-lagu Coldplay ya? Kenapa saya deg-degan ini? Lagu-lagu Coldplay hafal ya? Ya, saya menguasai sedikit karena saya suka. Boleh dong nyanyiin dikit lagu Coldplay dong. Paling yang Yellow. Ya, Yellow boleh, Yellow, Yellow. Andre, Andre. Bisa aja, Andre. You can't disguise. Langsung bagian rapnya aja, Pak Haji, yang Yellow, oh, iya. Yellow, Yellow. Itu Hello, Hello. Ya, cuma segitu saya. Cuma segitu aja hafalnya ya. Malu, malu aja. Saya disuruh nyanyi Coldplay. Bulan lalu saya dengar katanya Bang Haji ini bisa pantomim katanya ya. Soalnya ada, saya lihat beritanya. Saya sering sekali nonton ini sahur. Yeah. Ya, yang jadi korban tuh Andre. Oh, sering nonton ya, Pak? Sering nonton. Oh iya, tuh emang tuh si Sule tuh yang ngerjain saya mulu tuh. Iya, harusnya. Mau oh, kenalan sama Sule, saya panggil. Enggak usah, enggak usah, enggak usah. Dia ngefans sama Pak Haji. Saya kurang begitu dekat dengan dia. Ya, ada jarak. Ada dia. Jarak, ya, ya. Malu saya sama dia. Ya. Ya, ya, ya. Bisa ya, katanya pantomimnya belajar gimana tuh, Pak? Boleh ya, dipraktekin dong? Paling sedikit saya yang kemarin itu. Bisa aja, Andri ini. Gimana, gimana? Pak Haji, lintah, yeah. Lintah, ada lintah. Lintah. Gak tahu emang itu apa? Itu apa? Apa? Pak Haji gak tahu. Apa? Saya punya Pak Haji. Oh iya. Aduh. Aduh, kirain Andre mau ngelawak. Ini jambang. Nah ini baru. Jenggot. Jenggot. Bang Haji, itu ada lagu yang saya suka banget dari Bang Haji itu yang judulnya itu Rudy, Rudy. Judi. Itu gimana, Bang Haji? Aduh, kita nggak ada. Rudy nggak ada. Rudy nggak ada. Rudy nggak ada. Tolong Andre jangan bercanda. Nggak, saya nanya Bang Haji. Judi. Oh, itu judi. Awalnya itu diciptakan Jupri sebetulnya. Oh. Karena waktu itu, karena saya melihat menciptakan lagu ketika melihat seseorang lagi bermain judi, namanya Jupri. Waktu itu Haji Adi kalau nggak salah ya. Yang mana? Jupri. Ini Tong, ini Tong Eng kan? Tong Eng landihannya. Jadi gimana lagu itu gimana tuh? Judi. Kenapa harus chat? Kenapa harus chat sih? Iya, karena tadinya saya mau pakai suling cuman tidak enak. Kenapa kalau suling? Judi tut nggak enak. Oh. Harus cek. Iya. Tadinya mau idenya? Tadinya mau pret cuman takut bau. Judi pret bau. Sebetulnya benar. Idenya itu ini ya. Oh ini yang selalu memberikan ide. Gimana sih ide awal lagu judi itu idenya gimana? Apa ini? Lagu judi itu awalnya gimana? Awalnya? Iya. Waduh. Kan saya jalan-jalan. Lihat orang sedang bermain judi. Terus selanjutnya, nah ini si Haji Tong Eng ini yang mengenalnya nih. Oh. Lanjutnya gimana? Lanjutnya tadi. Karena kita bersama ya. Bersama ya. Bersambung memang ya. Saya kan pergi waktu itu kan. Iya, iya, iya. Ada orang main judi nah. Waktu itu main gaple. Nah. Mbak main apa itu? Capsah, capsah. Capsah. Main capsah. Saya larang. Saya larang. Iya. Kan biasa lo yang main itu. Dilarang akhirnya terciptalah sebuah lagu itu ya. Enggak, masih belum. Masih belum. Saya larang, mereka kerubutin saya kabur. Nah, ini yang hadepin nih, lanjut. Gimana? Oh. Gimana ceritanya? Ya tadi kan dia kabur. Oh, saya lari. Itu kan datang. Pas kabur, dia kabur, pas lihat ada Jisong. Apa tuh Jisong? Jisong, biji kosong, bala kosong. Oh. Nah, pas Jisong itu kartunya punya dia. Ini, berarti. Itu yang tahu berarti. Sini. Ini sebetulnya bukan celananya yang kepanjangan, tapi orangnya yang kependekan. Oke.
Ceritain. Ceritain apa? Judi. Judi. Jadi waktu itu hujan rintik-rintik. Hey. Kok sama kayak itu ya? Cerita asmara itu ya? Iya, kan waktu judinya waktu hujan rintik-rintik. Mm-hmm. Ketika itu saya membeli kartu dan pedagang kartunya. Nah. Jadi ketika kartu itu saya beli, kartu itu jatuh. Jatuh. Saya lihat ada yang ngambil. Ternyata Anda ya. Kenapa jadi gue urusannya? Balikin, oh balikin. Kartunya dibalikin. Iya. Yeah. Bang Haji gimana nih? Terakhir lagi hobi belly dance katanya. Bukan saya. Kemarin katanya bikin di YouTube. Salah. Bikin di YouTube saya lihat kemarin. Bukan saya. Hah? Bukan saya. Tolonglah Bang Haji lah. Masa saya beli. Andre ini kocak ya. Oke lah Bang Haji. Iya. Kalau begitu tolong bantu saya ini ada quiz Twitter. Boleh. Kan Bang Haji nggak bisa baca ya kalau nggak salah. Ngapain nyuruh saya? Maksudnya bisa baca. Ini tolong bantu saya dong. Lucu Andre. Oke. Ya ini Bang Haji, tolong dibaca Bang Haji. Seperti biasa kalau mau acara mulai sahur kan kita ada quiz Twitter lu Pak Haji. Nih. Ini. Sedih Pak Haji. Ini. Sedih. Pak Haji sedih. Ini. Pak Haji enggak apa-apa Pak Haji. Enggak apa-apa. Memang kalau misalnya acara gini memang orang lihat foto banyak terharu. Terharu. Iya. Sedih. Terharu. Enggak apa-apalah Pak Haji lupain apa, aja. Apa, Pak. Saya sering nonton ini Top Show. Sering nonton ini sahur. Iya. Jok ini sering sebetulnya. Kenapa Andre enggak bosen nih? Kenapa Pak Haji? Sate. Quiz Twitter pagi ini adalah mention orang yang ingin kamu ajak buka bersama weekend dan jelaskan juga alasannya. Itu dia. Okay. Mention kemana Pak Haji? Ini underscore tangsel dan at @ikea_ind dengan hashtag. Ini sahur hari ke-9 IKEA. Nah itu dia. Contohnya. Contohnya. Aku. Tolong jangan yang ini, saya malu lihat yang ini. Ini liputannya udah banyak banget. Liputannya udah banyak banget nih. Kok masih nyisa gitu? Masih nyisa. Jadi. Kamu kalau tidak tahu, ya. Ini sepatu dari mulai ini talk show ada sampai sekarang ini terus. Ini terus. Contohnya, aku mau ngajak Ed De Ujo buka bareng karena dia bisa bikin aku ceria terus. Ed ini underscore talk show at IKEA. At IND, hashtag ini sahur hari ke-9 IKEA. Ya, itu dia. Ya. Dua pemenang masing-masing akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Ya, hadiah dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Dan kita juga akan ada kuis interaktif, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya, di sana ada Jabodetabek dan di luar Jabodetabek bisa langsung menghubungi. Nah, itu. Ini Bang Haji, ada di rumah. Di sini nggak ada, kalau di rumah ada. Nah, iya. Dan dua orang pemenang lainnya akan mendapatkan voucher belanja dari hitchup.com dan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Ya, selanjutnya. Aduh, sedih lagi. Tadi di persembahan oleh Jabodetabek Modest Fashion Online ya. Terharu. Bang Haji kenapa Bang Haji? Terharu. Keinjek. Oh wah, lagi-lagi diulang lagi. Saya yang keinjak. Saya yang keinjak, saya tidak menangis. Ya, dua orang penelpon akan mendapat hadiah 1 juta dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh... Apa? Vivo V5S Perfect Selfie. Oke. Studio ya, kalau pengen nonton nih kayak di sini semua udah hadir, tepuk tangan buat Anda semua di sini. Ya. Yang mau nonton acara
ini sahur bisa hubungi WhatsApp dengan nomor nih ada ya 0855 855 dan seterusnya itu dia. Nah, oke, okay, silakan langsung hubunginya di situ. Dan kalau kalian mau mendapatkan langsung dan mudah mengenai info sholat dan video program-program net, Blackboard bisa dilihat itu melalui DM Twitter @netmediatama. Itu dia. Ya, yeah. Oke. Okay. Buat Hakim Roda Mas. Yeah. Bang Haji, mohon maaf ini kita mau ada permainan kuis TTS dulu. Jadi kau Bang Haji? Bersih. Terima kasih Bang Haji sudah hadir di sini. Tepuk tangan buat Haji Romi. Buat Hakim Roda Mas dan Haji Tongeng boleh ke sana. Ya. Dan kita langsung saja akan memulai kuis TTS Teka Teki Sahur. Andre, silakan bergabung di sini juga. Ikut. Tenang aja, karena ini kita akan bagi-bagi ada yang luar biasa dengan syarat hanya bisa menjawab pertanyaan kita di TTS Teka Teki Sahur. Sepertinya kurang satu peserta. Betul sekali. Ini kayaknya pasangan ini cocok banget buat Desta. Nah, gitu dong. Boleh. Kita langsung pasangkan sama Desta aja. Silakan. Paling hari keriting lagi. Bukan. Mau gak nih tukeran dari sekarang ntar pindah-pindah. Yang mana lihat dulu tamunya siapa? Gua kemarin. Lihat dulu. Sama Vincent menang. Lu gak mau pasangan sama gua? Gue gak peduli. Oke. Karena lu hoki. Lu hoki? Ini emang gua sombong banget deh. Somai hoki. Yaudah kalau gitu langsung nanti kita panggilkan pasangan. Desa yang ngagetin nih. Pencet. Jangan tekan tombol kalau nggak penting. Yeah. Hemat listrik. Oh, iya. Hemat listrik. Langsung aja ya. Langsung saja kita panggilkan ini dia bintang tamu kita pada pagi hari ini. Tias Mirasih. Saya baru ingat kemarin si Andre menang terus. Oh, saya pilih dia aja deh. Gua enggak peduli. Kamu gitu sih sama aku. Enggak, kan dia kan hoki. Kamu lupa masa lalu kita. Ampun. Ada masa lalu dengan Desta. Kasihan amat kamu. Desta boleh enggak Cak sebelum kita memulai kursi, Cak ya? Ini dia biar mau, tahu atur aja. Terima maaf. Kenapa? Saya mau benerin ini sebentar, Cak. Desta muka lu ganggu banget beneran. Kalau muka gua ganggu kenapa rambutnya dibetulin? Maksudnya harusnya kalau mukanya ganggu jangan diturunin, diputer. Yang panjang di depan. Baik, kita bacakan aturannya. Mohon maaf, pertama bisa dimulai dulu. Oh, gak apa-apa. Lo minta. Kalau buat gayung, ngapain lo minta dinyalakan? Kalau nyalain kan buat. Pak, mungkin pengen mandi dengan air panas. Sebetulnya bukan itu. Apa? Tapi biar kocak. Anda harus tahu aturannya, nanti ada pertanyaan dijawab. Pak. Kayak ganggu deh. Ini asli. Sebentar. Ya. Ini kayaknya ganggu deh. Jadi aturannya, emang listrik. Ini nih, kacau nih. Jangan sampai studio lampunya jeglek loh. Oh, motor listrik kali. Mohon maaf bentar, kayaknya ganggu deh. Bisa dimulai kakak ini? Ini apa mulanya? Jawaban satu benar nilai 100. Jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu. Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Hadiahnya apa Pak? Hadiahnya apa Nabila? Silakan Bung Junet. Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan proyektor. Hadiah dipersembahkan oleh Sugas, sabun gas harum, dihirup langsung bersih. Hadiahnya berupa proyektor. Proyektor ya? Ya, dari Sugas, sabun berupa gas, hirup langsung bersih.
Jadi dihirup doang, gak usah pakai sebersih ya. Dan bagi pemirsa di rumah juga ada kesempatan, Anda bisa mengikuti kuis TTS ini melalui NetConnect. Dan Anda juga bisa mengikuti semua kuis seputar ini sahur di NetConnect dan akan ada hadiah untuk Anda. Baik, kita akan mulai. TTS yang pertama, silakan dibuka. Ini TTS, pertanyaan TTS yang pertama. Belum. Silakan. Silakan. Ada berapa? Ini. Berakhiran huruf ini R. Makanan kita nih. Ayo. Biar kenyang kita. Makan. Kalau biar sehat kita. Olahraga. Kalau mandi biar. Kan harusnya bersih tuh ya. Segar. Harusnya. Kok bersih sih? Belakangnya. Oh iya. Bersih. Segar. Saya sama Andre, Pak. Dia tahu semua jawabannya. Ah, silakan, Andre. Ngelempar gua lu, gua belum siap. Oke, enggak apa-apa. Ya. Silakan. Ya. Karena dia sudah melempar kepada saya, maka saya akan menjawab. Jawabannya biur. Biur. Kalau makan biar kenyang, kalau olahraga biar sehat. Kalau mandi biar biur. Itu jawabannya. Biar biur, biar biur. Oh iya benar. Seperti ini. Ternyata ada yang menang. Iya. Saya ambil piala ini. Langsung ke sini. Akhirnya gak mandi. Saya pikir udah pulang Mang Haji tadi. Enggak. Selamat Andre ya. Iya terima kasih. Luar biasa sekali ini pagi. Mang Haji mandi sampai dibela-belain ya sih. Iya. Berikutnya. Pertanyaan. Ibu Subangun mau jawab gak? Mukanya jutek banget laki-laki. Lu baru satu pertanyaan pakai beginian lebay. Itu ungkapan. Sebangat ya. Ya. Dengki orang. Vincent. Iya. Mandi biar piung. Iya. Biar piung. TTS yang kedua. Kita lihat ada berapa kota di sana. Ada empat. Makanan kita nih. Makanan kita. Ayo. Kita bisa melihat kita sendiri di... Harusnya kan kaca, jangan dipencet. Iya, enggak. Di mata. Mata, kita lihat. Di mata. Apakah kita bisa melihat kita sendiri di mata? Enggak bisa. Salah. Jadi, saya cancel. Enggak bisa. Jangan terlanjur dendot. Tim Blake, beri kesempatan. Lu sih. Ulah. Kita bisa melihat kita sendiri di SIM A. Kita bisa melihat kita sendiri di SIM A. Apakah itu jawabannya?
Ngapain sih? Ngapain? 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 Mau maju-maju kesini ngapain? Don. Berarti kalau lu bener nggak ada yang ikhlas di sini. Buktinya nggak dimainin musik. Mana cah itu? Ini kasihan kasihan. Ayo dong, happy dong, happy dong. Yang penting nilainya. Iya. Hati-hati. Makasih. Woi. Yang jawab yang ini. Enggak mau. Enggak mau. Yang ini. Makasih. Ini, Pak. Hati-hati. Ini yang jadi jawab. Yang menang sih yang jawab. Balik sono tuh ada yang ngajak ngobrol. Ini yang menang. Nih. Gak apa-apa kan? Selamat ya. Makasih. Makasih ya. Kok gitu sih? Jangan-jangan. Yang diinjek kaki monyet punya sakit gua ya. Selamat ya. Makasih. Membawa pulang apa tadi proyektor ya? Proyektor. Apakah tim A atau tim B? Makanya jangan kemana-mana. Di sini aja.